Assalamualaikum, apa khabar semua? Salam ceria. Hari ini kita nak cerita tentang ulang tahun pertama restoran Nur Malaysia Mekah. Jom kita tinjau. Tuan-tuan, pejam celik, dah setahun dah restoran Nur Malaysia Mekah ni di hari perasmian 7 hari bulan 9 2021. Persiapan-persiapan yang dibuat ketika itu setelah renovate, dah disiapkan restoran ini tingkat bawahnya, tingkat atasnya. Tapi taklah, masih lagi tak cukup sempurna kerana contohnya akuarium tu tak siap lagi tu. Tuan nak rasmi juga pada hari tu, 7 hari bulan September 2021. Dan semalam genaplah usia dia setahun. Ni ketika siapa ni? Bilun. Biasa ni malam tu. Malam tu pagi. Dah siap-siap lah ni untuk majlis perasmian. Para ALP, Tuan Dato' Nasrul Mahdi, Tuan Lokman, Tuan Hakim, Ahmad Anwar, Tuan Yazani, semua sama-sama lah Kutu Royong tu masuklah, khususnya para remaja, remaja RPU. Tengok di sana-sana ni disiap-siapkan untuk perasmian cila dia. Ini belon-belon dia. Ini aquarium. Aquarium ni ketika tu masih kosong lagi, kena baru dipasang dan nak dites dia punya air dia macam mana, bocor atau tak. Tu Tuan Ni Azan ni sama-sama. Kena ada beli lain tu. Sempat tak? Jadi ni ke restoran Melayu Malaysia pertama di Mekah, khususnya selepas atau ketika pandemik COVID-19. Ini di atas pasang lampu atas ni. Ketika ni tuan-tuan baru satu lantai lah, kerana GSB belum ambil lagi bangunan yang sebelah tu. Tapi untuk tahun ni, nanti kita tengok di hujung video ni, dah ambil bangunan sebelah tu, dua lantai lah sebelah atas tu. Ini suasana atas, tingkat atas. Ini keluarga dari Asal Palembang. Hari kita nak rasmikan ni, Asal Patani. Ya, persiapan dia buat yang giatnya oleh seluruh pimpinan dan juga para RPU. Profik Timah pun terlibat sekali. Yang tengah macam siap Alhamdulillah selesai lagi. Ibu Zura, pelau yang dah siap. Tuan Usu. Ni jamuan-jamuan yang sedang dipersiapkan untuk menjamu tetamu di hari rasmian Tuan Anwar. Saya ambil di belakang akuarium. Apa ni? Buah-buahan. Ya Allah. Buah-buahan tu memang Ibu Zura ajar lah, jaga nak hidang buah tu bagi nampak mewah supaya nampak kita meraihkan tetamu. Ni Udin, anak Tuan Jian sedang
siapkan roti canai. Okay, tuan Fadil tu. Tuan Sudum Ali, Tuan Lok Mahakim, Tuan Asnan, sama Bilun untuk peresmian. Jadi inilah suasananya tuan-tuan sekalian setahun lepas. Tahun lepas di tingkat bawah ni Budura dengan buah-buahan tadi. Oh ya Allah, anggur. Ha, ni kita punya tray TV-TV yang telah dipasang. Jadi kita nak Tuan Nasruddin Mohd Ali nak buat satu restoran yang dapat menerima pelbagai peringkat masyarakat, khususnya rakyat Malaysia yang berada di Saudi. Sama ada mengajikan haji atau ini apa-apa, mengajikan haji, haji atau umrah, juga yang datang melancong, juga rakyat Malaysia yang memang bermukim di sana, sama ada bekerja di industri minyak ke ataupun nurse, jururawat dan sebagainya di hospital. Ini hiasan buah tadi. Ini rendang, rendang ayam maksudnya, ayam goreng. Jadi kita hidang taklah terlalu banyak, sikit-sikit. Warna menerima tamu yang banyak, beberapa jam je lah kita buka. Ini buluk kuning pun ada. Mungkin untuk di peresmian nanti. Saya pun tak beringat dah. Setahun dah tuan-tuan. InsyaAllah. Oh, Hani datang. Ini rakan niaga ataupun bisnes, rakan kongsi di Saudi, orang Saudi. Orang yang sangat menghormati Tuan Nasir Hani. Dia adalah seorang anggota polis yang berkhidmat di bahagian CCTV Masjidil Haram. Ketika itulah, sekarang tak tahulah dia tukar. Jadi dia banyak membantu. Dia pun sangat menghormati Tuan Nasir kerana dia ni kahwin lama, terdapat anak. Tuan Nasir buatkan air doa beri pada dia. Alhamdulillah, lepas tu dapat anak. Sangatlah memulihkan Tuan Nasir. Malah kami dengan pertolongan dia tu dapat beramai-ramai mencium Hajar Aswad dengan kawalan polis dan tentera. Seketika tu beramai-ramai kami, dia kawal ikut CCTV tu, dia kontak kawan yang di bawah minta tolong kawal rombongan Tuan Nasir. Itulah hasil dari bersahabat dengan macam-macam pekat masyarakat. Dapatlah kita macam-macam nikmat di, walaupun di tempat orang. Ini ketiga nak rasmi ni tuan-tuan sekalian. Inilah pada tarikh 7 hari bulan September 2021. Dan semalam alhamdulillah ni telah tiket ribbon. Semalam genaplah setahun kafe ini, restoran ini, restoran ini dalam kawasan Tanah Haram lagi. Tapi lepas tu Tuan Nasir buka lagi sebuah restoran di bangunan Sofwah, di dekat dengan Masjidil Haram tu. Ni menandatangani plak perasmian. Jadi video ni agak panjang sikit. Siapa-siapa yang free tu boleh dah tengok kan. Nanti di hujung kita tunjukkan perbezaan setelah setahun perniagaan ni berjalan. Dengan pelbagai cabaran, alhamdulillah dapat melepasi satu persatu. Akhirnya kafe ni masih lagi berada lah sana berkhidmat, khususnya untuk orang Malaysia yang mungkin dah beberapa hari di Saudi, beberapa minggu di Saudi, tak larat nak makan makanan Arab, makan nasi Arab, makan roti Arab. Datanglah ke sini. Ke sini ada masakan tradisional Melayu yang pelbagai jenis. Sama sekali roti canai, teh tarik. Teh tarik ni memang air tangan Datuk Tuan Lok Mahakim yang sangat menitik beratkan soal kualiti dia tu. Dia panggil teh tarik sampai. Jadi Tuan Lok Mahakim test bermacam-macam jenis teh, campurkan. Ini tengok kadar susu dia pula, macam campurannya macam mana.
sampai teh tu, teh tarik tu mendekati lah, betul-betul mendekati teh tarik di Malaysia. Siapa yang minum tu akan dapatlah menghilangkan rindu dengan tanah air tu. Jadi itulah tujuan asal restoran-restoran ESP ni, untuk memberi khidmat kepada masyarakat. Jadi kalau umat Islam, kerana Rasulullah bersabda dalam satu hadis, sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak memberi khidmat kepada orang lain. Jadi memberi makan ni salah satu khidmat lah. Tentulah setiap orang tu rindukan negara dia. Jadi ni ni ada kawan kita dari Patani yang jumpa ni. Boleh cakap Arab, boleh cakap Melayu. Yang sana terus orang tu yang asal Malaysia, yang tahu tu nak mana tu nasi tu, tapi kalau tak silap dah tak boleh cakap Melayu dah tu. Dari Kedah, turunan dari Melayu Kedah tu. Macam-macam orang di Saudi ni. Saudi ni macam-macam orang. Jadi kita dapat macam-macam jenis kawan lah. Orang Arab sendiri, orang Pakistan, orang Bukhara, orang Uzbekistan, orang Afghanistan. Ni makan-makan yang diidam kan. Sup, rendang. Apa ni? Rendang tadi. Rendang itik ke ayam? Ayam goreng. Dia ingat. Ini jamuan lah ni. Apa ni? Ayam masak yang merah. Oh, nak rasa makanan Malaysia. Dan daging. Ada mi pun ada tu. Mi goreng. Mi buat sendiri. Mi pun. Nasi putih. Apa ni? Ada tamu. Roti canai. Ini di tingkat bawah. Ini roti canai. Siapa nak roti canai boleh order roti canai. Ini air. Air-air. Ini syarikat-syarikat yang ada syarikat yang bekerjasama dengan Ikhwan mengeluarkan air minuman. Jenama Ikhwan. Satu-satunya air syarikat Malaysia yang ada di Saudi ialah air Ikhwan lah. Air botol jenama Ikhwan. Apa tu nak cakap ni? Jadi inilah suasananya, dah pejam celik dah setahun. Dan saya pun dah di Malaysia sekarang. Nanti kita ada buat live kedua-dua saja ke Malaysia. Fadil. Mungkin saya ada pernah siarkan sebagian video ni. Tapi ni kita nak apa? Kita nak melihat suasana dia tu. Suasana setahun yang lepas. Nak kita bandingkan apa yang berlaku sekarang ni tuan Noah. Kita dan tuan baru pimpin JSB lah dengan para tetamu layan mereka. Saya untuk panjang cakap lu. Jadi tahun pelanggan kita ni banyak macam-macam orang. Ada nurse dari Malaysia. Tak terlalu ramai, tapi yang ramai nurse ni dari Filipina. Masakan Malaysia ni mendekati selera mereka. Jadi dia orang ramai yang tinggal sekitar tu. Ada berapa ribu orang ke tu yang tinggal sekitar tu. Jadi contact mereka antara pelanggan tetap JSB lah di restoran Nur Malaysia Mekah ni. Saya lupa apa nama design yang hijau putih tepi tu, yang apa nama lupa lah. Tapi tu dari Datuk CEO lah yang dibuat. Kalau kat Malaysia tu di Ikhwan Delight Sumcala, memang cantik. Squatting apa tah, lupa dah nama Inggeris, bahasa Inggeris. Wine squatting, wine squat. Saya tak ingat. Okey, ni panjang sangat dah video ni. Kita nak tengok bahagian atas ni. Bahagian atas tadi simple nampaknya. Tapi nanti yang tahun ni punya ataupun setelah setahun, nampaklah perubahan yang sangat besar, sangat cantik, sampai macam-macam orang datang di tempat kita ni.
ni tuan-tuan dan puan-puan yang menjaga haji atau umrah ataupun melancong ke sana, jangan lupa singgah ke restoran ISB ataupun restoran Ikhwan ni di yang tempat tu Zahir, dalam kawasan Tanah Haram lagi, tak jauh dari Masjidil Haram, tak terlalu jauh lah, tapi kena ambil taksi ke lah dari Masjidil Haram untuk datang ke sini untuk menikmati makanan Malaysia. Kalau yang nak yang dekat tu ada di bangunan Sofwah tu sendiri, tu ada satu, tapi tu kecil lah. Yang ni agak besar sikit lah. Yang tu memang kecil betul kerana dia tak boleh masak di situ sebenarnya tu. Yang ni memang ada tempat masak dia, tapi adalah kena ikut undang-undang di sini lah. Walaupun ada dapur di situ, dia kena letak cermin yang transparent. Maknanya pelanggan boleh nampak orang tu masak macam mana kebersihan sebelah dalam tu. Itu pelanggan berhak melihatnya. Kita ketat lah di situ. Jadi dia pakai cermin yang kita panggil luk sinar ke, luk cahaya ni, luk sinar. Cermin yang transparent lah. Tetamu lupa siapa nama dia. Ini yang kita kata dia keturunan orang Kedah, tapi dah duduk sana. Arab lah, cakap Arab lah, tak cakap Melayu lah. Tapi rambut dia kan lurus. Orang Arab ni biasa rambut agak ikal ataupun kerinting-kerinting. Yang tu dapat lurus tu, itu ada campur tu. Tempat gambar tu nasi. Dan kita nak tengok restoran Nur Malaysia ni sekarang. Ini terbaru ni. Setelah setahun ni kita ambil bangunan sebelah tu, yang bahagian atas yang ni tangga naik ke atas. Dan kita tengok suasana dia. Masya-Allah ni tempat masak. Ini dia punya aquarium tengok tuan, aquarium cantik, aquarium tawar. Yang hasil tuan nasi ni memang itu lah. Ini ruang makan. Kita boleh lihat lah suasana yang terkini ni. Bahagian atas sama sekali ada perbezaan. Dia ambil satu lantai lagi. Ini dia punya suasana dia. Dia pejabat dan juga surau. Bukan pejabat, lebih kepada surau lah tuan-tuan. Allahu Akbar, sangat cantik. Jadi antara yang datang ketua angkat tentera itu datang dari Malaysia kan. Ini bahagian atas yang sangat menarik. Itu ada pintu tu menghubungkan dua lantai tu lah, antara bahagian yang lama dengan yang bahagian yang baru. Ini ada tulis Arabi semua. Jadi jom, siapa yang belum pergi, sila singgah ke restoran Nur Malaysia, Nur Malaysia Makkah, Nur Malaysia Makkah. Allahu Akbar. Sangat cantik. Okey, setakat itu saja kongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.